Detik-detik Abang L nangis, guys, sampai sebegitunya karena papanya belum datang. Abang ternyata nggak mau pisah sama si papa. Tuh lihat, abang terus menunggu papa tiba di mobil. Wah, kita sampai sini udah paham. Ternyata ini adalah salah satu alasan Lesti ingin tetap dan berusaha mempertahankan Rizky Billar dengan segala kekurangannya. Ternyata putra semata wayangnya Abang Al Fatih gak mau pisah, maunya selalu sama papanya. Tuh lihat, ketika papa udah kumpul sama dia, ketika Billar udah di deket si Abang Fatih dan bundanya, terlihat abang mulai diem dari nangisnya, guys. Gimana menurut kalian? Lagi mampir ke sibatnya Kobas nih. Keren banget. Kok makin ganteng gue? Kayak kakak Billar gue. Ini paling ganteng nih jagoan. Ini aku ya. Halo, udah lama gak ketemu. Sekarang ketemu lagi dengan Suhu Master. Eh, bisa. Bapak Kobas. Sehat ya kakak ya. Dek, gimana deh? Sehat-sehat ya. Eh, top nih baju ini. Wah. Senang banget pakai baju ini. Bukir, B45 ini. Sama BBL ya? BBL. Wah, sehat selalu ya. Penting kayak gini kan. Enak nih. Iya. Biar dapat cuan nanti. Amin. Ya kan? Jangan lupa kalau yang mau ngendos rambut, silakan. Eh, Payu, Payu. Eh, di situ aja saya mau ke situ. Hah? Mau ke situ? Sini, ini apa sini? Duduk sini. Sini. Rupa nyetir dulu ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Enggak. Pinter, Masya Allah. Ya Allah, nak rindu banget. Apa? Ya. Oleh, gimana? Oleh. Oleh, Papa, oleh. Kok ada pilkernya ya? Jua. Kamera mana kameranya? Bye-bye dulu, bye-bye sini. Kameranya tuh. Bye-bye. Eh, enggak mau. Bye-bye. Malah melet. Oh.
abang belanja. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.